Di video kali ini aku bakal jadi onti. Sampai cek kakak. Iya, aku nggak sabar nih ketemu Fabio. Gemes banget sumpah. Oh iya. Hi guys, it's me Aurelia Aurel. Jadi di video kali ini aku bakal jadi onti yang kedua kali. Jadi Kak C lahiran guys, dan sekarang adalah jam 5 pagi. Aku habis siap-siap nih dan udah bangun tadi jam 4:30. Dan saatnya kita berangkat ke rumah sakit karena jam 5 tuh sebenarnya Kak C udah ke ruang operasi. Aduh, aku gak sabar ketemu sama Dede. Yaudah, kalau gitu kita langsung aja OTW. Dan aku OTW sama Papoy. Mau Papa udah duluan, jadi kita langsung OTW aja. Yuk ikut aku. Kita OTW dulu guys. Dadah. Hai, jadi kita udah sampai. Wow, Mickey semua. Kita OTW ke atas. Aja kayaknya udah di ruang operasi deh ya. Iya, udah telat 1 jam. Hai. Ada di mana? Dalam. Udah di dalam. Di dalam operasi. Mana di dalam sini? Iya. Oh, ingat. Iya, lu. Hai. Oh my god. Lucu banget. Welcome to the world. Aduh lucu banget. Oh ini ada ininya ya, Dede. Jadi kita di kamar, ya di kamar rumah sakitnya, dan kita lagi nungguin Kak C. Semoga lancar, amin. Kasih Kak. Apa tuh? Burungnya lucu banget. Hah? Ini cakep banget. Asli sih. Lagi. Asli gradasi gitu ya. Demi Allah. Cakep banget. Asli dan gradasi. Gimana deh? Gue. Enggak jadi. Cabut. Papoy terlelap. Dan saya mau makan onigirinya Kak Audi. Yay. Terima kasih Kak Audi. Saya lapar sekali. Jadi kita punya onigiri di sini. Nah, sekarang tuh kondisinya adalah jam 6:30. Oh my god. Kita akan semakin dekat ya. So early in the morning. Iya. Bener banget. Kita nearly punya keponakan. Gua akan jadi onti. Aku juga. Rich onti. Lu anti. Jadi cara bukanya gini ya guys ya. Kok nyangkut? Stikernya dikletek dulu. Gue takut rusak cuy. Kita kletek dulu guys. Dalam 3, 2, 1 ke Audi. Gue mau begitu sih, cuma kayak Audi gue nggak boleh menyerah. Boleh tolong nggak gitu. Dah. Nah, kita lanjut buka. Wes. Anzoi. Tuh kan ada lagi Kak Audi. Tuh kan. Sini. Gue udah tahu. Udah, hanya tinggal hitungan udah. Detik Kak Audi aja yang tutorial. Jadi pastiin kalau sebelum kalian buka dikletek dulu. Kalau aku pastiin dan ada orang lain. Pastiin ada Kak Audi. Ada Kak Audi. Coba kan, gue udah ngasih. Oke, kita lanjutkan tutorial membuka Mami Oni. Oni. Giri-giri aja. Kok udah begini sih? Lu apain sih? Gak tau lah, udahlah. Ya udahlah, tuh, dah. Langsung makan. Oh ini gini. Di kan kayak aku tahu. Oh udah ya udah, gue diam aja. Audi. Ah bener ini. Oh, iya. Kok gini? Oh, emang gini ya? Iya emang gitu kan segitiga bentuknya neng. Terus ini ditarik juga. Wih, mari kita makan. Seneng ya. Ini aku boleh makan nggak apa? Boleh. Aku harus punya sosis. Gue jauh lebih keren dibanding yang lu sangka. Lu udah sarapan langsung dan lu masih punya stok. Mas banget. Kalian kalau ke Lawson jajan apa? Aku ondeng.
Selalu. Apa lagi? Chicken karage. Yang spicy-spicy ya. Jadi ini sate kan? Itu enak banget. Iya benar. Ya. Tapi yang spicy yang enak. Oke deh, aku mau lanjut nonton series dulu, balik lagi. Ya, ntar dulu, ini dulu dong. Feeling, feeling gak tuh? Gimana perasaannya? Isian, isian. Ini feeling. Ini enak banget kan? Enak. Ini onigiri paling enak loh. Seperti ya udah, gak usah mengalihkan. Spicy salmon. Ini asli. Feeling. Spicy salmon, enak. Feeling, kok bagus banget sih? Udah perasaan lo, kambio mau muncul di dunia ini. Gue lebih ke, kok udah lahir aja ya? Lebih ke cepet banget, kok cepet banget sih kayak kita waktu itu perasaan baru tahu kace hamil kan? Kita lagi duduk-duduk. Terus guys, waktu itu kita nongkrong kan? Iya. Di Starbucks. Terus kaca tuh mual, mual banget. Gue beliin minum, gue inget banget. Ternyata the next day enggak sih, kayak beberapa hari setelahnya kami syuting kan di rumahnya, abis gitu kita dikasih hadiah. Di kotak kacamata. Pregnancy test. Iya. Kaget banget lagi, gue kaget banget. Gue kayak, what? Terus dari hari itu kayaknya 9 bulan tuh lama banget. Terus tiba-tiba kita udah di sini. Kok udah 9 bulan aja? Kalau lo feelingnya gimana? Apa tuh? Good morning. Sama sih. Ini besan, asli. Ini kayak cepet banget coy. Cepet banget, iya asli. Asli gemicar banget ya. Lo tau gak kalau ternyata ada menu di Sushi Tei? Lo tau yang kita masak sama nyokap gak sih? Yang gyuniku yang isinya jamur. Iya, ini diganti jadi keju. Ada menunya di Sushi Tei, kemarin gue mau pesan, cuma gue udah kenyang banget, jadi gue gak pesan. Namanya itu Gyu... Ya pesan guys, pesan. Ya pesan. Gyu udah pokoknya. Gyu gini nih. Bukan dong, Gyu aku enggak lagi. Last bite guys. Last bite, selamat last bite. Sushi Tei, enak banget lagi Sushi Tei, kemarin gue suka Sushi Tei. Belum lihat casing gue ya, ini bisa dibalik. Terus nanti dia jatuh, tuh kan? Ya kan? Jadi ceritanya Aurel pengen banget casing ini, cuma enggak ada. Untuk cuma gue doang yang dapat, cuma manajer kesayangannya aja yang dapat, tuh kan? Dia bisa turun. Iya iya iya. Kita bakal turun. Gemes banget. Aku mau turun guys, mau meet and greet sama Fabi. Dadah. Dadah. Sekarang jam 05.30 dan aku lagi baca-baca buku sambil nungguin Dedek. A few moments later. Tangisan tuh banyak artinya soalnya. Terus, menandakan si bayi sehat. Habis itu dibersihin. Bersihin. Iya, terus bersihin lagi lucu banget dia. Pas ditempelin di kaca gitu, terus dia bersihin. Gitu. Oh. Terus dia ngelirik-lirik, lihat-lihat gitu. Itu bersihinnya ditanya 9 bulan kan. Oh iya lagi bener. Kempes dong. Oh, kempes ya? Babynya udah keluar. Ih, kelahiran kok cakep sih. Oh iya. Kamu cek kakak. Iya, aku gak sabar nih ketemu Fabio. Gemes banget sumpah. Oh iya. Ya, gue tau. Halo Om Tante. Wih, dibawain roti. Wow. Wow, banyak banget. Wih, mantap sekali.
Hai guys, jadi kita mau ke kantin rumah sakit. Kita lihat kira-kira makanannya ada apa aja. Oh, ini guys kantinnya. Tapi kita penasaran, katanya ada kantin untuk karyawan. Jadi kita mau cobain. Let's go. 2000 years later. Kita udah keliling-keliling dan enggak nemuin kantinnya, jadi kita memutuskan untuk beli somai. Mari kita cobain. Kita udah di kamar lagi. Wih, bumil. Udah bukan bumil dong. Iya, udah bukan. Oh, apa dong? Busle. Sayur. Wih, ini abisin dong, buat aksi. Iya dong. Iya dong. Jangan kasih ke gue. Kamu jangan bikin aku ketawa ya. Sumpah ini. Oh, nggak boleh. Kalau ketawa sakit. Oh, sakit. Kalau bersin, batuk. Aduh. Tenang ya. Iya sih, masih bertahun-tahun, cuma kayak tapi lo aja 9 bulan. Iya dong, 9 bulan tiba-tiba lahir. Kayak cepet ya, 9 bulan. Makanya cepet banget. Aku kayak nungguin Fabio banget deh. Kapan nih? Kangen banget. Kesini. Oh, jam 3 ya, jam 3. 4. Aku pengen gendong. Aku juga mau, rebutan yuk. Nah iya. Kamu siap suapin merawat kakak. Merawat kakak ya? Lucu banget. Gitu. Oh, ini nasinya beda ya teksturnya. Ini nasi tim namanya. Oh, tim. Kok jadi tim cewek atau tim Aurel? Gini, bener. Cukup ya. Kita suapin busui. Tim. Ayo, tim apa? Enak kan, makin enak nggak kalau aku suapin? Iya. Ya kan? Saya suapin ya. Soalnya disuapin bidadari. Ntar lagi ada bidadara mau datang. Waduh. Emang nggak bidadara kalau cowok? Bukan, binaraga. Mau melanggar. Kacau. Hey guys, jadi karena sekarang sudah jam 11 dan kita tadi dari pagi banget dan sleepy, jadi kita mau pulang dulu. Jadi see you nanti lagi guys. Dadah. Dadah. Yang cute. Dadah. Cute banget. Hai guys, jadi sekarang adalah jam 6.30 dan kita mau OTW ke rumah sakit lagi untuk melihat Fabio. Jadi, ayo kita ke rumah sakitnya KC aja sekarang. Let's go. Nih, kita udah sampai. Sampai. OTW ke kamar, Dedek. Lembut banget. Lucu banget. Lucu banget. Aku mau makan ini. Apa ya? Kayaknya mau ini deh. Ini kue sus ya. Mari kita coba. Enak banget semua.
mundur-mundur aja. Makan. Yoi. Gue pengen bantu tapi udah ada dua wanita pengalaman ya kan. Jadi ini enggak, udahlah gue ngecek aja. Udahlah. Ini ikutan main ML sama kita. Si main tuh gue. Enak banget sumpah kue susnya. Iya kue susnya enak. That's baik. Karena aku bingung mau ngapain dan Fabio lagi minum susu, jadi aku baca buku dari KC dan Gogon. Gogon lagi makan. Bagi sih. Mau gak nih? Makanan rumah sakit ya. Terlalu sehat. Aku gak bisa yang terlalu sehat kayak gitu. Aku biasanya tuh yang sehat banget. Tau gak apa? Padang. Ada. Kok tahu sih? Kok tahu sih? Gue mau ngomong apa? Nasi Padang, sehat banget, ada sayur. Ya kan, ada sambel. Bener. Ada ini, proteinnya. Karbo juga, wah gak main-main. Banyak. 12 seconds later. Guys, kata Papo ini enak. Kebalik tapi. Nah ini, kata Papo ini enak. Kita coba, sampai gak enak awas ya. Enak. Enak, aku suka rasanya kayak ubi, emang ubi. Kayaknya ubi nih. Dan kayak ada ketannya gitu. Halo bro. Bro papoy. Baik. Lihat guys, lagi lucu banget. Hai. Dia nyapa tangan juga sama. Halo. Hey guys, jadi karena udah malam juga dan kita kayak nungguin dan main sama Fabio aja gitu. Jadi, oh ya, BTW sekarang tuh jam 10. Jadi guys, thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and also subscribe. And I'll see you guys on the next video. Bye-bye, semoga kalian suka videonya. Jangan lupa komen ya, kira-kira aku harus bikin video apa.